Kalimat bola itu bundar seringkali kita dengar untuk menggambarkan adanya harapan sebuah tim membalikan keadaan dari posisi kalah menjadi imbang atau bahkan memenangkan pertandingan. Pengalaman, sinergi tim, mentalitas, hingga keberuntungan menjadi faktor yang mempengaruhi ada atau tidaknya sebuah comeback. Babak perempat final Piala Dunia Qatar antara Belanda kontra Argentina bisa dibilang sebagai salah satu match penuh tensi tinggi dan momen mendebarkan. Total 48 pelanggaran dan hujan kartu, sebanyak 14 kartu kuning dan 1 kartu merah melengkapi laga ini. Albi Celeste sempat membuat penonton beranggapan bahwa pertandingan akan berakhir dengan kemenangan untuk tim Tango. Setelah Naura Molina berhasil memanfaatkan asis Lionel Messi untuk membuka keunggulan Argentina. Dalam pulga menggandakan skor Albi Celeste pada menit 73 lewat titik 12 pas. Juan Pedros yang masuk sebagai pemain pengganti memberi asa tim oranye setelah memperkecil ketertinggalan pada menit 83. Tambahan waktu babak kedua selama 10 menit terasa lama untuk Argentina dan terlalu cepat untuk Belanda. Paut berhasil menunda kemenangan tim Tango setelah mencetak gol keduanya ketika pertandingan hanya menyisakan peluang terakhir. Sebelum peluit akhir babak kedua ditiup, meskipun pada akhirnya The Dutch Eleven harus mengakui kekalahan lewat drama adu penalti.